Alam yang begitu luas menyimpan banyak hal-hal yang mengagumkan nih bro. Apa kabar nih bro? Selamat datang di Wisnu Vlogger Channel. Kali ini Wisnu akan mengajak kalian berpetualang di dalam hutan ini, yang konon katanya terdapat sumber mata air yang begitu bening nih. Pastikan kalian menonton video Wisnu ini sampai selesai ya, dan jangan sampai ada yang terlewatkan. Perjalanan yang Wisnu lalui kali ini sangat menegangkan nih bro. Eits, tunggu dulu. Jadi harap maklum ya kalau muka Wisnu jadi kayak tegang nih. Sebenarnya tidak takut sih, tetapi kalau ketemu hewan buas ya tinggal kabur lah, ya kali ditungguin. Aduh. Pasti kalian sudah tahu kan dengan lokasi ini. Bagi yang mengikuti terus petualangan jejak Explore Wisnu, karena tempat ini pernah Wisnu explore di video sebelumnya. Tetapi sekarang tempat ini tuh sudah banyak perubahannya loh. Di pinggirannya saja itu rumput-rumputnya sudah sangat jarang sekali. Warna coklat semua sekarang ya. Kenapa Wisnu kembali lagi ke sini? Karena ingin melihat perubahan tempat ini setelah ramai dikunjungi warga. Tuh kan bisa kalian lihat, karena ramainya warga, tempat ini tuh jadi agak kurang hijaunya ya. Tapi tidak apa-apalah. Dan sampah-sampah juga banyak sekali berserak-serakan. Sangat disayangkan ya. Oh ya, sekarang kita sudah memasuki musim kemarau, jadi airnya agak dikit dan tidak ada yang mengalir tuh. Ya, kembali lagi ya. Ini suasananya kita di sore hari, tapi ini airnya berbeda dari air yang sebelumnya karena ini air sudah mulai menyurut nih. Dan tempatnya, wah, ini semakin terang ya. Kemarin itu masih lumayan gelap, sekarang udah terang banget.
Wow, ternyata kita sudah memasuki akhir ya bulan kemarau. Ini air sudah mulai menyurut dan turun. Jadi ini Wisnu agak susah nyari airnya ya, air sungai itu ya. Kita ini jadi, tapi nggak apa-apa, pokoknya Wisnu bakal cari dan Wisnu bakal telusurin hutan-hutan yang ada air sungainya. Siapa tahu nanti kita bakal ketemu sama air terjun. Nah, itu yang paling Wisnu cari-cari, itu yang memang tunggu, tapi nanti itu ya kita bakal cari di hutan-hutan lah pokoknya nanti. Ini mau cari pohon, pengen nikmatin suasana dari atas pohon. Kayaknya pohon ini kita bakal naik pohon ini ya. Yuk, gas! Kita bakal naik ini pohon ya. Kayaknya seru ya kita minum di atas. Wah, lihat nih bro, si bujang monyet pandai sekali memanjat pohon itu. Bujang monyet. Akhirnya kita sudah sampai juga nih di atas ya. Mantap suasana di sini. Ini nggak ada tempat duduknya, jadi kita cukup menikmatin dari atas ini aja. Ternyata ketenangan jiwa itu tidak harus dengan yang mewah. Cukup berjalan di alam dan menikmati seisinya. Contohnya seperti Wisnu nih, bisa dilihat kan? Wow. Banyak gaya di atas pohon. Sisip dikit jatuh tuh. Tapi memang ini asli benar-benar spektakuler, amazing. Serulah. Kali ini Wisnu sangat banyak mendapatkan pengalaman hidup di alam. Butuh perjuangan nih bro. Manjat pohon, remote digigit. Wah, gak kebayang sih. Tapi ini memang benar-benar seru. Duduk di cabang. Duduk di cabang, bayangin. Tuh kaki cuman nyentuh ke pohon satunya. Mantap banget lah. Ditambah sama suasana, udara, angin yang begitu deras. Lumayan deras sih dari atas sana. Mantap banget. Tenang rasanya ya. Pikiran jadi tenang banget. Bolehlah dicoba. Eits, tetapi ini cuma untuk orang-orang profesional ya. Nah, seperti Wisnu, orang-orang sudah ahli kayaknya. Ya, buat kalian yang takut ketinggian, jangan pernah sekali-sekali mencoba atau meniru kayak seperti Wisnu ini.
Satu lagi nih bro. Sepertinya Wisnu bakal menyampaikan sebuah pesan atau aspirasi untuk kita semua. Ini pesan alam ya. Jadi kita tuh harus menjaga yang namanya alam sekitar ini. Jangan engkau menebang pohon-pohon, karena menebang pohon sembarangan itu bisa menyebabkan rusaknya ekosistem alam. Jadi sebaiknya harus kita jaga. Nih, susahnya cari pohon besar ya, cuman ketemu pohon kecil seperti ini. Inilah yang harus kita nikmati dan harus kita syukuri. Wow, ini anak banyak gaya banget sih. Gila. Enak banget pemandangan dari atas. Keren-keren habis ya, gila. Ini bisa diseru-seruan, saatnya kita nyemplung unboxing ini air ya. Kita cuci dulu. Seger banget. Walaupun ini airnya sudah apa ya, menyurut musim kemarau, airnya tetap seger, enggak ada panas-panasnya. Kayaknya sambil makan enak ini ya. Ini udah bawa gelas. Boom, 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 boom. Wah, ini enak banget. Asli. Memang cocok banget ini. Pas. Suasana dapet. Habis panjat pohon, capek, perut lapar, haus. Ini dia nih solusinya. Minum es campur plus-plus bakso bakar pentol 4 nih bro.
Wow, bakso bakar ya. Pentolnya 4. Musim kemarau seperti ini memang enak banget minum es campur, ada cincau, campurannya banyak campuran ya. Tambah sambil makan ini es bakar. Nyamuk ternyata ya. Ternyata bukan Wisnu aja yang lapar, nyamuk-nyamuk di sini juga pada lapar bu.
Ah, akhirnya seger banget rasanya. Oke, terima kasih buat kalian yang telah ngikutin terus perjalanan Explore Wisnu, keseruan Wisnu hari ini, jelajah Wisnu hari ini. Pokoknya terima kasih ya. Jaga kesehatan dan semangat. Oh ya, perjalanan Wisnu tidak cukup sampai di sini saja, masih banyak air-air sungai dan hutan-hutan yang ada di Indonesia belum Wisnu jelajahi dan belum Wisnu explore. Ya, siapa tahu bisa main ke tempat kalian. Kera, terima kasih. Salam lestari, salam explore. This is my trip on the river. Wah, ini kelelawar ngajak tarung ya. Aduh. Wah, gara-gara kelelawar itu ya. Oh iya. Kayaknya enggak terima dia di sini.